Ini Lur, aku mau ambil paketan, tapi disuruh nyari sendiri. Nyari sendiri. Kemarin, ini apa ya? Ijo kayaknya. Nah, kalau dibawa pulang, kuahnya banyak banget ini. Ini kalau dibawa pulang, kuahnya banyak banget. Ya buat makan siang lah. Ini yang pinggirnya ada plisirnya gitu. Coba Mbah, kayak Mama Dede apa? Hai Lur, assalamualaikum, selamat pagi. Ini weekend ya, tapi aku lembur lagi. Tuh sekolahnya nenekku. Aku mau ke Samsuipo jalan kaki, mau ngambil barang. Hari ini Hong Kong mendung banget, malah habis hujan. Jadi aku juga bawa payung. Nanti perjalanan sekitar ya 10 sampai 15 menitan gitulah. Kalau aku jalannya cepet ya sekitar berapa menit ya gitu. Libur? Iya. Mbak-mbak pada libur. Nyongnya Mbabu Lur. Enggak apa-apa lah ya Lur. Mbabu pun juga nyantai, nanti siang ya tidur, terus digaji berapa ya kalau lembur aku ya? $200 kayaknya, $200 itu sekitar 300 lebih lah, mau 400-an kalau di kursi. Ini aku, tadi nenekku masih tidur, aku udah bilang sama nyonya bosku gitu. Terus katanya boleh, biasa aku kalau ninggalin nenek itu kalau masih tidur ya, soalnya nenekku kalau nggak sekolah itu bisa bangun itu jam 12, jam 1, itu pun harus dibangunin Lur gitu, jadi ya tenang lah walaupun ninggalin. Yang penting udah izin, kalau nggak izin ya was-was kalau kenapa-napa gitu ya. Ini aku masih belok ke sana tuh penyeberangan. Nah, Samsiponya itu ke sana. Tapi alhamdulillah mendung-mendung kayak gini kan nggak panas, nggak sumuk, nggak untuk ya. Malah kampu abang mani. Nanti ini lah. Tuh, perjalanannya lewat sini. Ini aku jalan di belakang. Kirain motor, ternyata mobil sport. Aku jalan di belakangnya itu orang Hongkong, wangi banget. Bukannya aku ini malah, aku tuh kalau ada aroma-aroma minyak wangi, entah itu wanginya kayak apa, pasti agak beliang, pusing gitu. Kayak ngerasa, soalnya aku juga ini apa ya, nggak bisa pakai minyak wangi. Nggak pernah pakai minyak wangi, kalau udah mandi udah pakai Rexona, nggak bau ketek gitu aja udah cukup. Pernah aku itu gara-gara orang wangi banget ya. Aku pas itu pas libur lah ya. Aku sampai kayak mau pingsan lemes sepol. Ini aku mau nyabrang lagi. Aku nyabrang dulu Lur. Lampu hijau udah nyampe nih, alhamdulillah. Udah nyampe Samsuipo. Tuh. Pasarnya. Cepet kan? Malah gerimis nih. Nah, itu sebelah sana. Nih, tek muter ya. Muternya kemana? Muter. Tuh pabrik rotinya Hong Kong tuh Garden. Kayak gitu. Ini aku masih nyebrang lagi tapi lampu merah. Kalian kalau yang suka minyak wangi, aroma apa Lur? Aku walaupun aroma apa aja itu, pokoknya kayak mules-mules, bukan mules sih, lemes gitu. Gak cocok ini jadi hidung orang kaya ya. Biasanya orang kaya kan pakainya minyak wangi itu yang bermerek, wangi-wanginya semedap gitu. Ini aku gak bisa. Dan Lur, ya alo sepine. Yang buka itu baru sedikit, apalagi hujan ini bisa-bisa buka siang banget ini. Tapi udah ada yang buka sih, baju anak-anak. Sebelah sini biasanya itu koper-koper atau apa gitu, baju-baju tuh, baju anak-anak udah pada buka. Ini aku mau menuju ke warung yang ini, ke warung Indonesia, aku mau ngambil barang ya. Ya Allah, terus saya malah tambah terus. Terus banget, pada buka payung. Hari Minggu malah udan, kasihan Mbak TKW yang pada libur gitu. Gresek pol, kerata. Untung bisa mau nyampe. Terus banget. Alhamdulillah itu warungnya ada di sana. Menuju ke warung dulu. Warung ngambil barang. Ini tempat pengiriman uang ya, hari ini 1.969 satu dolarnya turun Lur, biasanya $1 itu 2.000, ini tuh di Chandra ya. Kalau tukar uang rupiah $1 Hongkong 1.900.
Nah, ini aku ke Indo Express cabang toko Usman Store, toko baju Indonesia. Aku mau ngambil barang di sini ya, di Indo Express. Ini lur, aku mau ngambil paketan, tapi disuruh nyari sendiri. Nyari sendiri. Kemarin, ini apa ya? Ijo kayaknya. Kayaknya yang ini deh. Anggun, ya ini udah ketemu. Ini udah ketemu. Punya aku. Bayarnya kemana? Bayarnya di sini. Ambilnya di sini dong. Hah? Ambilnya di sini dong. Iya, di sini. Bentar. Ini. Udah terus. Ya. Kak, jalur kertas yang ini gini. Melasine sing pada libur. Ini Mbak. Makasih. Halo. Ini di toko Usman. Warung apa ini? Ini di warung Usman ya. Nih menunya enak-enak nih. Iya ya. Tek promoin kalau mau ke Samsipo ke warung Usman. Indo Express nih. Ada paket, ada makan. Aku baru ambil paket, makanya keluar. Hah? Enggak. Mau ngendor apa, Pak? Sini. Es dawet 20. Murah-murah, guys. Masih pagi udah es dawetan. Tapi aku terbawa pulang ya. Nah, kalau dibawa pulang kuahnya banyak banget ini. Ini kalau dibawa pulang. Kuahnya banyak banget. Ya buat makan siang lah. Ini kalau dibawa pulang lebih banyak buahnya. Ya kesini kalau enak kesini lagi. Sambelnya udah belum? Oh iya mana? Nih. Separohnya aja. Dah. Ya makasih. Sausnya lagi dikit. Ini aku nggak pakai mie, pakainya bihun. Bihun kan, Cek? Terus ada tahu sama sayur. Ini bakso besar. Satu. $50. $100.000 kalau di... Nih. Oke lah, makasih ya. Jangan di... Lagi. Ya, kalau enak kesini lagi. Pas saya apik-apik, ngelewatin tas 50-an. Cakep-cakep. Nggak libur malah matanya jelalatan. Jam. Ini berapaan? 20. Donatnya sih? 15. Wah, donatnya lihat. Enakan ini apa itu? Apa? Itu yang karamel. Ya, kamu suka yang mana? Seiman. Tapi aku tergoda itu loh. Ini aja lah. Enggak lah. Karamel. Coklat karamel ini. Ini aja, Cek. Kok panas nakmu? Bakso. Niatnya beli donat ke sini ganti haluan. Ya seperti itulah. Ini? Iya. Tahu bulat, Lur. Tahu bulat digoreng dadakan. Nih ada carabikang. Cilok metal ini, cilok metal. Ya. Yang mau beli cilok nih ke sini aja ke toko Indonesia Amin. Makasih. Ada pempek juga wis tekan kene. Temangsang tekuni jajan. Gorengan juga ada. Klepone warna-warni lucu banget, Neng. Ya anu. Klepone warna-warni. Tempe 20 ke sini aja ya ke toko apa ini? Amin. Ini aku udah selesai ngambil paketannya. Niatnya ngambil paketan tok malah mencelok-mencelok tuku bakso, tuku jajan. Masih grimis ya, Lur, tapi aku enggak buka payung. Lewat pinggiran-pinggiran ini toko-toko. Grimis dikit enggak ngaruh lah, enggak usah pakai payung. Strong, aduh. Terus ini aku mau ke pasar, mau beli tahu sama kembang tahu. Kembang tahunya nanti buat nenekku sarapan, pas terbangunin. Terus tahunya mau tak bikin sup gitu. Ya Allah, udah deres nanti bakalan apa ya. Tapi sebelah sana langitnya ini siapa udah agak biru-biru gitu. Semoga nggak hujan, kasihan Mbak yang pada libur ya, Lu. Nih, dimsum. Udah nyampe ini lagi apa? Pom bensin aku. Bentar lagi nyampe terus ke pasar. Gitu. Aku nanti malam masuk tahu, serba tahu.
sarapan embang tahu, makan malam sop tahu sama jamur. Nah, kayak gitulah makanannya anak-anak itu yang lembek-lembek tuh. Tuh, udah nyampe ini apa? Pom bensin tuh kan. Nah, ini pasarnya udah nyampe, tinggal nyebrang sedikit. Panas, hujan tapi ungkep lurus sumuk. Wah, hotel ya? Ini ada yang gini. Oh, wah. Ini jadi yang mana? Ya, yakin. Kau main tofu fa, liang bun. Liang bun juga kau. Hah? Yit. Tuh. Beli tofu fa. Ini aku udah nyampe pasar yang di dekat rumah ya. Ini tahunnya cakep-cakep menul-menul. Tapi dia toge ini dawa-dawa kayak dulu. Panjang-panjang ini tauge ya. Dari kacang hijau tuh, kupluk kayak si anak kupluk hijau nih. Nah, ini juga yang tauge tapi ini lebih gede dari ini. Kalau yang ini kecambah kedelai. Ini tuh toko yang menjual aneka bahan makanan dari kedelai. Kayak Cina. Wah, tahunya kok hancur. Dah, ini $18. Mau, aku sarapan dulu ya. Terus nanti kalau udah sarapan, baru bangunin anak. Sekarang itu masih jam 10 kurang. Aku sarapan dulu, baru bangunin anak. Ini tahunya, aduh. Nantilah tak taruh di kulkas dulu. Takutnya ini lur apa ya? Bau busuk apa takutnya ada luar sak ya, kayak gitulah. Terus karamelnya ya alo faksone guling-guling ora karu-karu. Ini buat nanti makan siang aku sama nenek. Nenekku suruh nyobain baksonya Pak Usman. Kayak kiye ben aja butah. Nah, ini aku ngambil paketan. Aku tadi pas habis beli tahu gitu. Aduh, pas beli tahu gitu ya, Lur. Aku mampir ke warung Indonesia yang di sini di pasarnya aku yang biasa gitu. Ternyata kan ada Mbak Indo libur, terus ngambil paketan juga ya. Mbak itu paketan apa ya? Maksudnya paketan ekspedisi apa gitu. Terus, ntar ya Mbak, apa ya? Aku lupa. Terus dia ngeliat ini HP-nya kan buat ngambil paketannya kan ada nomor resinya di HP kayak aku tadi gitu. Terus banyak perutku bubuk, lapar. Terus banyak Indo Express, Mbak. Ya halo, tahu gitu tuh li aku ini ya, suruh marketing di ini apa warung Indonesia sini, enggak usah ke Samsuipo sana. Sama aja. Tapi aku kira ini tuh warung Indonesia yang sini itu enggak nerima dari Indo Express. Taunya itu dari apa ya? Seven apa gitu, Seven Express apa apalah gitu. Enggak apa-apa sih nanti tek unboxing. Ini aku mau nyobain karamelnya dulu, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sebenarnya itu ya dulu hari ini libur, tapi karena nyonya bos semalam WhatsApp, dia itu bilang sakit, nggak ada yang jagain anak, jadi ya udah aku ngalah. Tapi ya namanya ngalah terus itu apa ya? Nggak jadi libur ternyata ya kita bisa ambil hikmahnya saja lah ya. Coba kalau aku libur, aku tuh udah ada rencana sama temanku. Ternyata hari ini hujan. Ya kadarullah ya lur. Emang kadang kita nggak tahu apa yang baik nanti buat kita kedepannya gitu. Nah kayak semalam suruh nggak libur dibatalin, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Ternyata hari ini hujan. Coba kalau hari ini libur juga ya libur pun ini percuma. Soalnya tempat yang aku mau tuju itu di outdoor juga. Kalau hujan itu yang nggak bagus gitu. Nih. Apa ini dulu baru aku makan itu apa tofu fanya. Aku tuh seneng banget ini. Enak gak ya? Seenak yang... Ini karamel. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Bener. Bener-bener enak. Ini anakku nanti tak kasih juga. Tapi aku mau makan ini dulu. Kita makan dulu ya, Lur. Baru bangunin Incas Marcona. A few minutes later. Apa? Letai. Cengkan ngopele sih. Homo? Jika sih klikosin. Nih masih hangat. Ih, ho.
Nih, bismillahirrahmanirrahim. Faisan? Iya, makan yang manis-manis itu bahagia. Ini nenekku habis mandi ya, Lur. Terbilang dulu. Liko hai, tofu fa. Tofu fa, meh. Tofu fa. Nanti makan itu bolu karamel. Siangnya nanti agak siangan makan bakso. Oke. Okay. Yang hemat ya. Leh. Nih di seruput. Leh, seruput. Enak ya. Halo. Anak udah seminggu gak makan ini ya, Mbah. Sekolah sih. Nikmat banget. Di Indonesia seenak ini enggak, Lur, yang kayak di Hong Kong. Tapi kemarin ada yang komen katanya, kan ada mbak-mbak ex sini gitu, pernah kerja di sini, terus nyobain di kampungnya sana, katanya enggak seenak yang di Hong Kong gitu. Mungkin karena yang bikin orang kita sendiri ya, bukan ini apa. Jadi ya jelas rasanya beda lah. Kalau kayak, ada apa ini? Kalau kayak makanan Indonesia terus dibikin di sini, walaupun bumbunya sama gitu, persis sama persis itu, tetap aja beda lu rasanya, nggak tahu kenapa. Ke warung Indonesia yang katanya rendang, apa bakso atau mie ayam gitu, bumbunya sama mereka bikinnya, tapi setelah kita makan di sini ya, tetap aja beda, nggak seenak yang ada di Indonesia gitu. Alah, ditelan. Seruput? Seruput. Dulang dulu. Faisan happy. Ini kita mau unboxing paketan yang tadi itu apa ya, aku ambil. Ini tuh paketan dari Mbak Tina XL ini. Nih Mbak Tina XL, Tina XL. Tina XL YouTuber terkenal itu yang dulu bekerja di Taiwan. Dia kan ini beliau punya toko. Nah, itu aku ini pesen ke tokonya tuh. Aduh, anak WhatsApp masuk apa? Pesen ke tokonya, ini kira-kira apa ya? Nah, kebetulan murah. Terus aku pesen hari ini datang deh ke Hong Kong. Ya, pisang. Tapi bikin, Mbak. Terus, it's great. Wait. Kenapa, Mbak? Baik, kalau. Ngalamun apa? Ngalamun apa? Tumci. Tiba. Pokoknya salah nggak salah harus minta maaf. Tumci. Oke. Ya. Oke. Itu kan. Nah, ini aku itu pesen. Tanya Chan. Oh, helikosin. Apa? Mau helikosin. Bapak. Mau helikosin. Nih, ini aku pesen dua macam. Berbeda. Berbeda itu apa ya? Model. Oke, leh. Senang. Senyap. Iya, tak baik. Ya mau toce ya. Ayo, ama. Salah, istak antem. Nah, ini modelnya yang ini 100.000 dapat 5. Coba seperti apa? Yang ini agak besar. Kalau yang ini ukuran M kayaknya, tapi beda model ya. Di itu, Mbah. Nih. Wah, bahannya bagus loh, adem ge. Bahan kayak jersey, tapi aku suka ini ada petnya. Sini, Mbah, dicoba. Engkoyo, nenekku yang nyoba ya. Ayo leh, biar sama. Nanti aku nyoba, tapi di. Nih, ini yang pinggirnya ada pisirnya gitu. Coba Mbah. Kayak Mama Dede apa kayak Oki Asokawati. Wah, asal lah. Nah, ya aku suka ini yang ukuran segini-gini di pundaknya biar sat-set. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya ini aku pakai yang ini, oke? Okay? Ini warnanya itu beda-beda. 5 itu 100.000 ya, tapi bagus banget bahannya. Ih, petnya juga bagus, anti tembem. Mau yang laulai lah, mau kong taiwa. Ini aku mau pakai warna yang ini kuning, tapi aku pakai ke kamar mandi dulu ya. Tunggu. Halo, Masya Allah cantik banget Lur ini. Murah meriah, 100.000 dapat 5. Ini aku kemarin pesen warna. Ini enggak tahu ini Insas Markona, Miss. Cantik. Nih. Tuh kan, kalau segini tuh aku suka. Ini yang model apa ya? Pokoknya enggak tahu model apa, tapi yang ada plisirnya ini pinggir. Ini juga ada warnanya beda-beda nih. Terima kasih Mbak Tina, bagus banget ini. Aku beli ya, bukan endorse ini, tapi bagus beneran. Nih, buat kerja. Yang ini dicoba, yuk kita coba. Oke. Nih. Hah? Ya, misalnya lama di sini. Oke.
ukuran apa ya? Ini dari Gacia Collection. Gacia itu kayaknya singkatan dari Mas Galang sama Lydia ya. Nah, ini agak panjang. Karena dia kan segini nih, segini. Tung 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 tung. Aku mau nyoba yang ini. Ini tadi warnanya, yang ini sih aku warna. Oh, ini. Yaudahlah, aku aja yang nyoba, nenek enggak usah. Ini warnanya taro, terus ini warnanya denim. Kalau ini pokoknya aku cuman pesen 5 warna beda-beda ya kayak gitu. Aku mau ganti lagi yang ini. Ini enggak ada pinggirnya ya. Tapi bahannya ringan, kayak jersey apa sependek ya gitulah kayak gitu. Tapi bagus ini kalau buat kerja kayak aku mbabu-mbabu gitu itu ringan banget nih. Nih, apalagi nyongsing petakilan, pecicilan ya. Ning 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 ganti-ganti. Halo. Leng-leng. Leng-leng Tia. Cantik banget lur nih. Yang ini ukuran ada ukurannya M, L, L, double L, apa XL lah gitu. Ini aku ngambilnya yang L nih. Ini aku suka banget kalau misal jilbab yang ininya nggak begitu ngelembreng-ngelembreng. Karena aku kan ini aktif ya. Ya pecicilan, ya babu, ya playon, ya ya kailah petakilan. Pokoknya kayak gitu. Nah ini cantik banget, Masya Allah. Ini warna denim. Kalau yang ini tuh 110 dapat 3 kayaknya. Agak mahalan yang ini daripada yang ini. Kalau yang ini kan 100 ribu dapat 5 gitu. Ini cantik banget. Mama Dede, Mama Dede. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya kan Mama Dede? Iya. Salim, salim. Barokallah. Amin. Apik Mbak Lur, kalau kalian pingin kembaran, silahkan hubungin itu apa Facebooknya Mbak Tina XL atau apanya gitu. Aku aja pesennya liatnya itu di Facebook, di Facebooknya Mbak Tina XL gitu. Nah itu pas pas lewat ke beranda, terus itu Mbak Tina lagi ini promosi jilbab gitu, yang ini, terus aku langsung ini pesen. Murah tapi ini bahannya buat emak-emak yang suka pakai daster untuk ke warung atau di rumah saja, atau enggak yang enggak sempet ke apa ya, masalah ada tamu, terus tiba-tiba ada tamu buru-buru langsung pengen nyebrak ya apa anduk malah jilbab. Nah ini tuh cocok banget, bagus kok warna bahannya gitu, enggak nerawang kan? Enggak lah, kalau pilihan warnanya yang agak gelap enggak nerawang. Enggak tahu kalau yang warna putih ya, soalnya ada warna putih gitu. Iya, ini cakep banget ini paketan dari Mbak Tina XL nih. Ada nih Gacha Collection nih. Di sini ada gitu. Nih ada Gacha Collection. Ih, cantik. Yuk, pengajian. Dadah, kayak gini aja ya reviewnya. Tapi aku enggak nyesel beneran. Ini bukan soalnya aku kalau misal kalau misal enggak nyaman ya aku bilang enggak nyaman. Terus ini padnya sama aku itu cocok gitu, enggak yang melihat-melihat. Ini kalau dicuci pasti bakalan ini bagus lagi. So,